Kayaknya dekat banget ya sama si Jola. Sampai-sampai pegangan tangan kayak gitu. Maksudnya gimana sih? Ya kan kamu tahu kalau si Jola itu anaknya agak berandalan, terus suka memakai obat-obatan terlarang kayak gitu. Emangnya kamu punya bukti kalau Jola itu anak berandalan? Ya kan banyak orang yang ngomong kayak gitu. Takutnya kalau kamu terus temenan sama si Jola, nantinya kamu keikut-ikutan loh. Gak usah ikut campur deh, ini kan urusan aku. Mau temenan sama siapa, mau gimana-gimana, gak usah ikut campur deh. Ya kan aku cuma ngomong, takutnya kamu juga ikut-ikutan. Udah deh, aku males sama kamu, kepentingan. Halo. Ya oke oke. Apa waktu? Biasa, ibu gue suruh pulang. Ya, aku pulang dulu ya. Iya, silakan masuk. Begini Siti, ibu mau tanya, kamu ini udah seminggu ini kenapa kamu gak masuk tanpa keterangan apapun? Itu kan gampang bu, tinggal nulis surat aja ke TU. Begini Siti, absensi kamu ini akan mempengaruhi waktu kamu kenaikan kelas. Jadi kamu mau gimana ini? Absensi itu paling tidak harus 90% itu harus hadir. Apa yang harus kamu lakukan? Ibu tuh udah pening menutupi ini semua. Kamu mau gimana? Dengarin ibu. Kamu tuh cuman doang gitu. Kamu bisa jelaskan ini? Kemarin saya nemukan ini waktu kamu jalan dengan Jola. Begini Siti, masa SMA itu emang masa-masanya lagi ya suka ngelanggar-ngelanggar aturan gitu. Tapi gak gini juga, ini narkoba loh. Begini ya Bu, kemarin saya lihat si Jola itu jalan sama pacarnya. Dia bisa punya pacar. Ya kenapa ibu kaget gitu ya, biasa aja lah Bu. Ya ibu kan bisa lihat sendiri dari wajahnya dia cewek. Gak mungkin banyak cewek yang suka sama dia. Ya tapi itu kan anak ibu sendiri. Ya jadi begini ya Bu, kemarin waktu di jalan saya menemukan narkoba. Hah narkoba? Gak mungkin Bu, dia kan rajin menabung, mencipiring dan lain-lainnya. Anak-anak ini bisa saja membodohi orang tuanya. Jadi si Jola ini sudah mempengaruhi pacarnya. Bahkan kemarin pacarnya sudah saya panggil dan sudah saya nasihati, tapi dia udah kayak gak peduli gitu. Ginilah, pokoknya dia itu udah ke tahap yang tidak bisa ditindaklanjuti lagi. Jadi saya harus gimana Bu? Ginilah, gini saja. Kita selesaikan masalah ini di sekolah. Saya akan memanggil wali kelasnya untuk menyuruh Jola ke sini. Halo? Ya, itu si Jola suruh ke sini ya sebentar. Hah? Apa? Udah gak masuk? Udah 3 hari gak ada ke sekolah. Oh ya udah, makasih. Kalian itu sudah tahu bahwa itu bahaya, tapi kenapa kalian masih mengonsumsinya? Apa kalian stres banyak PR di sekolah atau karena urusan cinta? Saya rasa itu tidak. Ini tuh bagaimana kalian bisa membagi waktu kalian untuk hal-hal yang positif